beliau lagi berdoa di keramat, Mbak. Silakan tunggu sebentar ya. Oh iya iya iya. Misi Mbak ya. Terima kasih. Salam sedih penuh melempang, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Ya baik, apa yang bisa Bapak bantu? Gini Pak, maaf ya sebelumnya Pak. Tadi saya melihat aktivitas Bapak dari pertama datang, mengambil dupa dan pergi ke arah sana. Itu maksudnya apa ya Pak? Jadi kita sebagai umat manusia jangan lupa untuk berdoa. Tadi sebelum kita bekerja dan Bapak juga sebelum melakukan aktivitas lebih dulu, Bapak juga minta doa, tuntunan, petunjuk dari Yang Widiwasa, Ranjing Adalah Langit. Kita berdoa, lebih baik kita berdoa dulu sejenak, satu menit, begitu memohon petunjuknya, sehingga kita dalam bekerja bisa sukses, lancar. Demikian maknanya. Oh gitu ya Pak, ya? Iya, iya, iya. Mohon maaf Pak Prof, perkenalkan nama saya Mega. Saya karya siswa program magister hukum Hindu. Maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini minta tolong kepada Pak Prof terkait penyusunan tesis saya. Iya. Nah, begini, terkait dengan pertolongan memang wajib siapapun ditolong, dibantu, tersampai dengan minta tolong untuk menyusun tesis oleh mahasiswa kepada dosen, dapat Bapak jelaskan pertama sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu ada yang disebut dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Siapa pegawai negeri sipil yang melanggar dan itu menyimpang dari ketentuan itu akan dikenakan sanksi. Itu yang pertama, tolong dipahami nak ya. Oh iya begitu Pak Prof. Iya iya ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang kedua. Salah satu pasalnya, siapa yang melanggar undang-undang itu akan dikenakan hukuman seumur hidup dan denda minimal 50 juta rupiah dan sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah. Oh, begitu Pak. Iya, berat sekali. Kalau kita menolong sih mau menolong, tetapi aturan ini tetap diinahkan. Tapi Pak Prof, terlepas ya dari undang-undang, saya memang mau minta bantuan Pak Prof dengan mohon sekali Pak Prof. Iya, dalam kesempatan ini pertolongan boleh Bapak berikan, tetapi sifatnya jangan sampai merugikan negara dan juga merugikan tugas kedudukan jabatan itu sendiri. Jangan sampai terjadi. Kalau menolong misalnya dengan misalnya jika sakit kita mengantarkan ke rumah sakit masih bisa. Yang kedua, undang-undang tindak pemberantasan korupsi
yaitu pada nomor 20 tahun 2001 itu juga sama. Maka dari itu undang-undang manapun, peraturan manapun itu sekarang melarang orang melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari itu ini harus dipahami ya. Iya. Iya, Pak. Iya, nah ini jangan sampai nanti gara-gara kita membantu, menolong dengan maksud baik, tetapi akhirnya menyalahi aturan yang berlaku. Ini harus dipahami, jangan sampai kita itu terjerat hukum yang berlaku, karena itu akan mengganggu kehidupan dan juga tata pemerintahan yang berlaku. Itu. Kemudian satu hal, nomor tiga, Nak Mega. Iya, Pak. Masih siap menerima penjelasan Bapak? Masih, Pak. Iya, dengan demikian kita beragama ini, apalagi beragama Hindu. Kita beragama Hindu wajib menaati, mematuhi, dan melaksanakan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga hormat kepada yang lebih dewasa, Ranying Hatala Langit. Siap nggak? Siap, Pak. Iya, kalau sudah siap, Bapak lanjutkan. Ajaran agama itu yang salah satunya berkaitan dengan hukum yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Hindu yang disebut dengan hukum karma pala. Pernah dengar itu ya? Pernah, Pak. Oh iya, kalau pernah ya sudah, Bapak terpaksa sekarang jelaskan lagi. Jangan sampai nanti melanggar lagi aturan yang berlaku dan juga tidak mengindahkan ajaran agama Hindu yaitu karma pala. Karma artinya kerja, pala artinya hasil. Siapa yang bekerja, dialah yang mendapatkan hasil. Misalnya kalau nak berbuat yang tidak baik, kerjanya tidak baik, belajarnya tidak baik, kuliahnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Bisa dipahami? Paham, Pak. Iya, Bapak tambahkan lagi sedikit. Jika itu pekerjaannya, kuliahnya, pembelajarannya dengan baik, maka hasilnya juga baik. Maka dari itu kalau minta tolong agar Bapak membuatkan tesis, itu pekerjaan baik apa buruk? Buruk, Pak. Iya, kalau sudah buruk, baiklah. Sudah semakin sadar anak Mega sekarang ya. Tolong pesan-pesan ini disampaikan kepada teman-temanmu. Membuatlah tugas akhir berupa tesis dengan kerja keras. Kerja sendiri, ikuti pedoman yang berlaku. Dan kalau ada yang tidak mengerti, mintalah bantuan, tuntunan, bimbingan pada pembimbing 1 dan 2. Bisa dipahami? Paham, Pak. Satu, berkaitan dengan anti korupsi, mari kita tegakkan undang-undang yang berlaku, yang berkenaan dengan bagaimana kita mesti anti terhadap korupsi. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, baik, karena Bapak ini banyak juga tugas-tugas yang memang harus diselesaikan. Ya. Dikerjakan hari ini, iya. Maka dari itu Nak Mega tolong kembali ke prodinya masing-masing bersama teman kawan rekan, belajar dengan tekun, dan mari kita akhiri pertemuan ini dan Bapak hargai apa yang menjadi pertanyaan una-una pertolongan tadi sudah bisa dipahami. Iya. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sekarang saya sudah paham, Pak, atas penjelasan Bapak. Mohon maaf atas kekeliruan saya. Saya izin pamit, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, selamat kuliah ya. Semoga ya. Sukses, Mega. Iya, Pak. Misi. Okay.